keluarga orang. Tidak apa kasto. Okey, boleh cuba mula sekarang? Boleh ya? Boleh. Okey. Boleh. Seperti yang cikgu pesan sebelum ni, bila cikgu bila cikgu mengajar, tolong jangan onkan mic ataupun dengar dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam matematik tahun 1 dalam kemahiran menukar wang. Yang pertama sen sehingga RM1 dan yang kedua ringgit sehingga RM10. Dalam buku teks muka surat 16 dan 17 ada disertakan beberapa nota di situ. Dan cik, apa yang murid lihat di paparan di handphone masing-masing atau laptop masing-masing, ini adalah beserta contoh dan penerangan tentang apa yang nak kita belajar pada hari ini. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Samsul. Ya. Lihat contoh yang pertama ni, dia ada 10 sen. Dan kita nak tukarkan kepada wang sen RM5. Ingat tak pada pelajaran minggu lepas kita dah belajar 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Cikgu, so cikgu pelan. Pakai earphone. Semua orang dengar kan? Nak pakai earphone. Tak okay. Dengar. Pakai earphone. What happened? Pakai earphone. Okay. Tengok contoh yang pertama 10 sen kita tukarkan kepada 5 sen dan 5 sen. Betul tak 5 sen? 5 sen kita campurkan jadi 10 sen. Kita semak. 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Maknanya bila kita jumlahkan kedua-dua duang siling 5 sen ni, dia akan dapat jumlah asal. Okey, itu maksud dia kita nak menukar wang. Bila kita nak tukar wang, kita kena tambahkan wang yang kita tukar tu supaya dia menjadi jawapan yang asal. Okey, contoh yang kedua, 20 sen kita nak tukarkan kepada duit siling 10 sen. Sama juga, kita pastikan tambahkan duit siling. Katalah 10 sen, tambah 10 sen. Suara pelan. Pakai earphone Rosmadin ni, jangan ganggu kelas. Tak dengar langsung. Pakai earphone. Semua dengar tak suara cikgu? Dengar. Yang lain boleh dengar. Maksudnya ada sesuatu setting yang tak betul lah di handphone kamu tu. Okey. So, tengok kita buat pengiraan balik 10 sen tambah 10 sen, 0 dengan 0 jadi 0, 1 tambah 1 jadi 2. Itu adalah bagaimana kita nak menukarkan wang. Maknanya kita tukarkan 20 sen kepada 10 sen dan 10 sen. Kita jumlahkan semula dan dapat jawapan yang asal. Okey. Seterusnya kita nak menggunakan lagi duit siling 20 sen ni, nak tukarkannya kepada gabungan 10 sen dan 5 sen, 5 sen. Kita tengok 10 tambah 5 jadi 15, 15 tambah 5, 20. Ataupun kalau murid tak mahir kira cepat, murid bolehlah buat pengiraan 10 tambah 5 tambah 5, 0, 5, 5, 5, 5, 10. 1 tambah 1, 2. Dapat juga jawapan dia 20 sen. Yang keempat, kita nak tukarkan. Waalaikumsalam Adam. Okey, kita nak tukarkan 20 sen kepada gabungan duit siling 5 sen, 5 sen. Kita tengok ada banyak kepingan duit siling di sini. 5 sen, 5 sen. Kemudian kita, kalau kita nak pastikan penukaran wang kita tu betul atau salah, kita tambahkan kembali. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Itu adalah cara untuk semak semula sama ada kita tukar wang betul ataupun tidak betul. Okey, sekarang ni kita nak menukarkan duit siling 50 sen pula. Kalau nak tukarkan duit siling 50 sen,
kita menggunakan duit siling 20 sen, 20 sen dan juga 10 sen. Ada tak duit siling 30 sen? Tak ada, sebab wang siling Malaysia dia ada nilai dia 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen. Tak ada duit siling 30 sen, tak ada duit siling 40 sen. Kalau ada pun kita kena gabungkan duit siling yang sedia ada. Okey, dalam soalan nombor 5 ni, 20 sen tambah 20 sen, 40 sen, 40 sen tambah dengan 10 sen, 50 sen. Ini adalah pengiraan yang asas, murid kena pandai mengira wang siling. Sebab selalunya wang siling banyak kita gunakan kalau kita nak membeli barang ataupun bila kita berada di kedai. Katalah kita nak beli kuih, kena tahu bilang duit siling. Tapi kalau buat permulaan ni, kalau tak cekap kira duit siling, buatlah bentuk lazim. 20, 20, 10. 0, 0, 0, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5. Dapat tak 50? 50 sini sama macam 50 duit siling 50 sini. Jawapannya sama, betul lah tu yang kita tukarkan. Okey, untuk contoh nombor 6, 50 sen kita nak tukar kepada 10 sen, 10 sen. Ada banyak duit siling 10 sen yang kita gunakan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita tambahkan 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. 40 tambah 10, 50. Kalau gandaan 10-10 ni dia lebih mudah untuk dikira. Okey, duit siling 10 sen ni banyak contoh. Buku teks muka surat 16-17. Okey. Muka surat 16 dan 17. 16 dan 17. Dalam tu ada tapi mungkin murid tak faham bagaimana nota itu. 16 lagi. Okey. 17. Buku aktiviti. Buku teks jilid 2. Okey, nombor 7. Kalau 50 sen, kita tukarkan kepada tengok gabungan 20 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen. Kita bilang balik. 20 sen tambah 10 sen, 30 sen, 30 sen tambah 10 sen, 40 sen, 40 sen tambah 10 sen, 50 sen. Kalau ni kita buat tu lazim. 20, 10, 10, 10. Kita bilang. Sifar, sifar. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. Tetap juga dapat 50 sen yang sama macam yang awal-awal tu. Kemudian nombor 8 tengok 50 sen nak tukar kepada 5 sen, 5 sen. Lagi kecil duit siling yang kita gunakan, lagi banyak kepingan yang kita kena guna. Tengok guna 5 sen dia ada berapa keping ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adakah, macam mana kita nak kira? Kita kena buat pengiraan. Ada banyak cara sebenarnya. Kalau kita nak kira pantas, katalah 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 5, 35. 35 tambah 5, 40. 40 tambah 5, 45. 45 tambah 5, 50. Itu cara yang pertama. Kalau nak guna cara yang lain pun boleh. Maknanya kalau rampak macam banyak sangat benda yang kena kita kira ni, kita buat secara pasangan. Kita kira secara pasangan. Maksud pasangan ni, kita ambil 2 dulu. Kemudian kita buat kumpulan 2-2. Lepas tu kita kira ikut kumpulan. Lepas tu kita gabungkan semua. Katakanlah 5 tambah 5, 10. Ini pun 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5, 10. Lepas tu kita bilang 10 tambah 10, 20. Tambah 10, 30. Tambah 10, 40. Tambah 10, 50. 50 sen. Itu kita kena mahir mengira duit siling. Sebab duit siling ni banyak kombinasi yang kita boleh gunakan. Okey, sampai setakat ni boleh jelas? Boleh faham? Ke tak apa, nanti kat rumah nanti cuba main dengan duit siling. Kita kira gunakan duit siling yang ada kat rumah, cuba buat pengiraan sendiri tentang penukaran wang ni. Okey, sekarang kita nak menukarkan wang ringgit sehingga RM10. Mungkin murid sempat tengok video yang cikgu share dalam grup kelas tadi, benda yang sama juga.
Itu adalah rakaman cikgu punya pengajaran lah. Tapi yang ikut Google Meet, dia boleh dapat secara langsung. Dia boleh dengar terus daripada penerangan cikgu. Okey, RM5 selalu warna duit kertas tu warna apa? RM5. Siapa tahu? RM5 warna apa? Biru. Kalau RM10? RM20 pula tengok. RM50 warna hijau. Hijau turquoise. Kalau 100 warna apa? Purple ataupun ungu. Okey, murid juga biar tengok punya kertas. Okey. Sekarang ni cikgu nak terangkan penukaran wang ringgit hingga 10. Sebab kita tahun 1 kita belajar sampai 10 saja nilai dia kecil. Kalau nilai dia kecil, lebih mudah untuk dipelajari. Katalah RM5 nak tukar kepada RM1. Kita tengok ni RM1 tambah RM1, RM2. RM2 tambah RM1, RM3. RM3 tambah RM1, RM4. RM4 tambah RM1, RM5. Kalau nak tukar duit RM1, dia macam kita tambah 1, tambah 1, 2 dan seterusnya. Okey, seterusnya RM10 nak tukar kepada duit kertas. RM5, RM5. Kita tengok. Betul ke RM5 tambah RM5 dapat RM10? Kita kira-kira 5 tambah 5. 5 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya faham. Sebab kita tak boleh dengar kan? Betul lah. Maknanya betul. Maknanya 5 tambah 5 dapat 10. Maknanya kita gunakan 2 keping RM5. Jadi RM10. Rosmadah ni sebenarnya dengar ke? Tak dengar? Okey. Tak dengar. Yang lain dengar kan? Dengar. Tapi penting, yang penting kita kena kira betul-betul. Kita kira 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. Maknanya betul lah tu. Bila kita kira dengan betul, jumlah dia sama seperti duit asal, itulah penukaran wang yang betul. Okey, seterusnya kita nak tengok tukaran wang RM1 kepada 100 sen. Perkara pertama, murid kena ingat kalau dalam fakta penukaran asas, kalau RM1 nilai dia sama dengan 100 sen. Ingat, dia sama. Maknanya RM1 sama 100 sen. 100 sen sama dengan RM1. Itu adalah fakta asas penukaran. Dalam tahun 1, kita belajar tak banyak. Mungkin masuk setahun dua, banyak perkara yang kita nak belajar tentang fakta asas penukaran. Okey. Dalam buku teks, murid boleh lihat muka surat 17 yang bawah sekali itu. Yang ada lagi tukaran RM1. Yang cikgu buat di sini ialah cikgu buat secara slide dan cikgu nak terangkan kembali. Kenapa dia jadi jawapan dia 100 sen? Kenapa? Sebab kita tambahkan ni. 50 sen tambah 50 sen. Sen, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 10. Maknanya betul lah fakta 100 sen sama dengan RM1. Kemudian contoh yang kedua, RM1 nak tukar kepada 20 sen, 20 sen. Ni pun sama juga. Kita kena pastikan betul ke tak betul, kita kena tambah 20 tambah 20, 40. 40 tambah 20, 0426. Tambah 20, 0628. Tambah 20,
100. Maknanya 100 sen. 100 sen sama dengan RM1. Jangan pula nampak 100 sen tak tahu nak jadi berapa. Ha, mesti tahu kalau kamu kira jadi 100 sen, boleh kita tukarkan menjadi RM1. Ya, ini adalah gabungan juga. RM1 tukar kepada 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen, 10 sen, 10 sen. Ha, dia ada gabungan lain pula. Sama juga kita bilang 20 sen tambah 20 sen, 40 sen. 20 sen tambah 20 sen, 40 sen. 10 sen tambah 10 sen, 20 sen. Kemudian kita tambahkan semua. Ha, 0, 0, 0, 0. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 2, 10. Sama juga fakta dia. 100 sen sama juga RM1. Okey. So, cikgu nak, cikgu akan bagi soalan. Macam mana nak tukarkan duit? Cikgu nak kamu bersedia dengan pensel dengan buku, kertas. Sorry. Kertas dengan pensel. Cikgu katakanlah cikgu bagi nota. Kalau 45 sen. Okey. Bagaimana kita nak tukarkan duit shilling nak jadi 45 sen? Ada apa-apa jawapan tak? Sekarang ni kita ada 45 sen. Nak tukar kepada duit shilling, apakah jawapan yang kamu boleh dapat di sini? Nak guna duit shilling berapa? Nak guna duit shilling berapa? Kalau kita nak tukarkan 45 sen kepada duit, katakanlah ini 20 sen. 20 sen. 20 sen. Dan 20 sen. 5 sen. Itulah jawapan dia. Kenapa kita semak balik? 20 sen, 20 sen, 55 sen. 00005. 224. Itulah cara nak tukar duit. Ataupun katakanlah cikgu ambil 80 sen. 80 sen. Cuba tukarkan ia kepada duit shilling yang lain. Apa jawapan dia? Siapa boleh tahu cuba jawapan? 40 sen, 40 sen. Ada ke duit shilling 40 sen? 20 sen, tambah 20 sen. Tambah 20 sen. Tambah 20 sen. Tambah 20 sen, tambah 20 sen. Bawa banyak 20 sen tu. 40 sen. Ini 20 tambah 20, 40. 20 tambah 20, 40. 40 tambah 40, 80. Maknanya kita kena kira. Okey. Ada tak jawapan lain untuk 80 sen ni? Ada tak jawapan lain selain kita gunakan 20 sen semua? Ada tak? Kalau kita nak gunakan 10 sen, banyak 10 sen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen. Maknanya banyak dia punya penukaran duit. 10 sen tambah 10 sen 2, 20 sen 30 sen 40 sen 50 sen 60 sen 70 sen. Ataupun kita nak gunakan 50 sen, 20 sen dan 10 sen. Itulah gambaran macam mana kita nak tukarkan wang. Okey, boleh faham dari sini? Boleh. Boleh faham? Okey. Boleh. Okey, bagus. Sekarang buat 26 masuk. 26 masuk ke gelap. Okey, sekarang cikgu akan terangkan tentang modul lah. Bersedia dengan modul masing-masing. Kita nak buat sama-sama. Dia dengan modul masing-masing. Tak apalah, kita semak. Siapa dah buat, kita semak. Siapa yang belum, kita buat sama-sama. Okey, sedia dan modul masing-masing. Okey, untuk soalan yang pertama. Dia nak suruh buat apa? Warnakan shilling. Bersedia dengan pensel warna masing-masing. Okey, guna warna pink lah. Apa-apa ke pink?
Dia guna lupa lah, senang. Okey. Okey, so kita nak bincang jawapan. Kalau 40 sen, apa jawapan dia? Nak guna berapa duit sen? Nampak tak sen? Mungkin mungkin kat kertas tu tak berjelas, tak tengok kat sini. Tengok kat screen. Mesti kertas tu kalau tak jelas, tengok screen. Kita nak apa jawapan dia? Nak pilih berapa sen? Kita buat, boleh bincang sama-sama ni. Nak guna jawapan mana? Nak warnakan mana ni? Iman? 20 sen, 50 sen, 50 sen. Okey, 20 sen. Warnakan 20 sen. 10 sen. Kamu warna dia dululah, cikgu warna. 10 sen. 10 sen. Itu? 10 sen. 20 sen tambah 10 sen, baru 30 sen tambah 5, 35. 5. Tambah lagi 5. Tambah lagi 5. Tambah 5 lagi, baru betul 20 sen. Okey, warnakan. Dia warna hitam eh? Dia jenis warna, okey, cuba ambil warna biru lah. Okey. Okey, selesai soalan pertama. Soalan kedua pula. 70 sen. Nak warnakan duit sini mana? Kita kena, kamu kena bi- okey, 50 sen. 50 sen. Sepuluh sen. Ini dapat 60 sen. Tambah dengan 10 sen. Betul kan? Jadi 70 sen. Okey, tu dia warnakan. Warna elok. Elok. Cikgu, sebab warna tak cantik. Kamu warna pesta warna lebih cantik. Betul kan? Okey, soalan yang ketiga pula. 35 sen kita nak tukarkan kepada apakah kombinasi dia. Ya, Rosman. Manis. Saya ni. Okey, apa jawapan dia? Nak pilih yang mana ni? 20 sen. 20 sen. 20 sen. Okey, 20 sen. Dengan? 5 sen. 20 sen. 20 sen tambah 20 sen jadi 30 sen. Jadi 30 sen, 30 sen. Tambah 5 sen. 35. Okey. Rambut. Posisi sana ini tak ini. Sambil tu kita kira. Kena, kalau betul, dia betul jawapannya tu. Okey, yang keempat pula. 95 sen. Okey, apakah duit siling yang kita nak gunakan di sini? 50 sen, 20 sen, 50 sen. Okey. Kemudian 20 sen. Kita bilang balik. 50 sen tambah 20 sen, 70 sen. Tambah dengan 20 sen, 90 sen. Okey, lagi sikit lagi. Tambah lagi. Nak sampai 95 sen. Tambah lagi 5. 95. Okey. Okey. Okey, dah siap? Belum. Patah apa? Belum. Belum. Sambil tu kita kira lah. Sebab kalau kita nak pastikan tukaran wang betul, kita kira. Tapi pelan-pelan mungkin ambil masa lah supaya kamu cekap mengirim duit siling ni. Okey, bagus. Itu nombor satu. Tak sedia barang-barang. Okey. Boleh. Tak apa kalau tak dapat siap kelam buat lagi. Okey. Tengok soalan yang bawah pula. Soalan yang bawah dia kata apa tu? Bulatkan wang mengikut nilai yang beri. Maknanya kita tengok RM3. Kalau RM3, berapa keping RM1 yang kita nak guna di situ? Mungkin kat kertas tak nampak, tengok RM1.
RM1. Ah, bulatkan 3. 3 tu duit kertas ringgit tu. Mungkin kalau tak nampak boleh tengok skrin cikgu. Kat kertas mungkin telah sangat. Ha, sebab bila foto stick dia jadi kabur. Okey, kalau RM6, apakah penukaran bang yang kita nak beli? Kalau RM5 dengan RM1. Sebab apa? 5 tambah 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita semak balik. Sebab jangan main tukar je, kita kena pastikan yang kita tukar tu kena kira balik. Betul tak betul? Tak tepat ke tak tepat dengan duit atas? Okey, kalau RM8, kalau RM8, RM5 5 tambah 1, 6, 7, 8. Ha, itulah jawapan dia. Okey. Kemudian kita tengok muka surat belakang. Kita tengok muka surat belakang. Bulatkan wang mengikut harga barang. Kita tengok yang pertama gambar apa tu? Gambar kuih karipap. Berapa persen? Harga dia 30 sen. Apakah nak bulat nak warna nak bulat yang mana ni? 10 sen. 10 sen dengan 20 sen. Sebab apa? 10 tambah 20 kosong 23. Itu je. Oh, bulat kan? Nak. Bulat lah. Ni. Minggu depan kita akan belajar tambah tolak wang. Ini cikgu ajar secara pengenalan dulu. Minggu depan kita akan belajar tambah tolak wang. Beruklah di minggu depan. Tapi minggu ni cikgu dedahkan dulu. Okey, tengok gambar kedua. Apple berharga berapa? Depan, depan apa lagi ke? 50 sen tambah 10 sen. Cikgu ada ni. Tambah 10 sen. Kosong, 5 tambah 1, 6. Betul lah tu. Okey, bulatkan. Okey. 90 sen. Nombor 3, 90 sen. 50 sen. Lagi 10. 8. Kita simak 50 tambah 20. 70. 70 tambah 10 tambah 10 90. Kemudian gambar keempat krayon RM2. Kalau RM2 RM50. RM50 tambah RM50 RM1. Kemudian RM1 yang belakang ni. Berapa 50 sen 50 sen RM1. RM1 tambah RM1, RM2. Okey, soalan yang kelima. Gambar bola. Bola berharga RM6. Nak bulat yang mana ni? RM5 kita bulatkan. RM5 dan 50 sen. RM50 tambah 20 sen, RM70. 100 sen tambah 1, 100 tambah 1, 100 sen. 100 sen sama RM1. 5 tambah 1, 5 tambah 1 dapat 6. Okey. Okey, dah siap tunggu. Nah, kita tunggu kawan yang lambat siap. Dah siap. Okay, dah siap. Okey, kita tengok yang paling bawah akhir sekali.
Dengarkan di awal ni. Dia gambar pertama ni, yang ini RM1. Nak tukar kepada berapa keping? Berapa keping 10 sen? Berapa keping 20 sen kita nak guna? Satu. Okay. Katakanlah kita guna satu, baru 20 sen. Nak sampai RM1, jauh lagi macam mana nak campurkan? Katakanlah kita ambil satu. Bukan, tak ada masalah. Okey, kalau dia ada banyak jawapan. Dia ada banyak jawapan. Okey, cara yang paling mudah, kita ambil 4 keping 20 sen. 2, 3, 4. 20, 20, 20, 20, 20 tambah 20, 40, 40 tambah 20, 60, 60 tambah 20, 80. Dan 2, 20 sen, 20 sen. 20 sen, 20 sen dan ini sama 80 sen. Ini sama 20 sen. 80 tambah 2 dapat 100 sen. Okey, ini jawapan dia. Boleh. Tapi kalau ada jawapan dia, tak ada masalah. Dia pun terima. Asalkan dia jadi 100. Boleh juga kamu tulis 4, 3, boleh juga. Banyak dia punya pandangan. Ataupun 1, 8. 2 ni dia akan jadi 100 sen. Cuba tengok balik nanti. Kalau ada tulis dalam rumah, cuba kena balik. Kerana dia ada banyak jawapan. Dia tak semestinya pilih satu sahaja jawapan. Sama ada 4 keping dengan 2 keping, 3 keping, 4 keping, 1 keping, 8 keping. Okey, nombor 2. RM5 sama dengan berapa RM1? Kalau nak tukar RM1 berapa keping? RM5. Okey. Okey, tengok RM3. Okey. Kalau ini RM10. Nak tukar kepada RM5 dan RM1. Okey, berapa keping RM5 kita nak guna? Keping. Kemudian yang ini nak berapa keping? Ini dapat RM5. Nak pergi kepada RM10, berapa keping duit RM1 lagi kita nak guna? Berapa keping duit RM1? 5 keping. 5 keping. Sebab 5 tambah 5. Sebab 5 tambah 5. 5 tambah 5, 10. Okey. Tak apa, pelan-pelan belajar dah kemahiran ni. Okey. Okey. Sekarang tengok modul hari Jumaat pula. Cikgu terangkan. Tapi ini kali cikgu terangkan. Kau nak buat sekali? Nak buat hari ni ke nak buat hari Jumaat? Hari ni. Ini Jumaat. Hari Jumaat. Hari tu buat apa? Hari ni. Hari ni. Hari ni. Hari ni. Hari ni. Okey, tengok modul hari 6 Ogos. Ada seorang murid bernama Meme. Dia nak beli gelang. Tangan nilai dia RM10. Okey, tengok. 10 hari 5 dah bagi duit latihan RM2. Kemudian 12 hari 5, jual barang setelah semula dapat RM3. RM3.5, upah basuh kereta pakcik dapat RM4. Beli aiskrim RM1. RM5.2018, nenek beri RM5. Derma RM3 kepada tabung di sana. Itu adalah maklumat tentang bagaimana kita nak mengawal perbelanjaan. Murid-murid kena tahu pengetahuan asas bagaimana nak merekod kewangan diri. Kita dapat duit, kita nak simpan berapa, kita nak guna berapa. Okey. Tengok soalan tu. Tengok soalan. Tengok 10 hari 5, dia dapat duit RM5, simpan RM3, beli buku latihan RM2. Betul tak betul? Tengok kita maklumat. 10 hari 5, dapat wang saku RM5. Dia beli, maknanya baki duit tu kita simpan sini. Okey, 12 hari 5. Tengok 12 hari 5. Dia buat apa tu? Jual barang. Dia buat apa tu? Tulis. Jual barang sekitar harga berapa?
Dia jual barang harga tas mula berapa? RM3. Boleh. Kemudian buat apa dengan ni? Dia ada beli tak barang-barang hari ni? Ada dia beli sesuatu? Tak ada. 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 Tak. Bermakna duit tu semua dia simpan. Ini RM3. Ini tak ada. Buat macam tu je. Untuk 12 hari bulan 5 2018. Okey. Dia dapat apa ni? Upah basuh kereta pakcik. Dapat upah basuh kereta. Upah dia dapat berapa ringgit? RM4. Kena rekodkan setiap keluar masuk bank. Untuk tahun 1 kita boleh asas dulu. Pada 13 hari 5 dia beli apa tu? Dia beli aiskrim RM1. Dia beli tu masuk simpan ke masuk? Kalau dia beli aiskrim belanja. Lanjut. Maksudnya bila dia beli, dia keluarkan duit. Dia belanja ais krim. Ya. Nilai dia RM1. Nah, tulis. Maknanya kalau buat hari ni, hari Jumaat buat buku TV saja eh. Hari Jumaat buat buku TV. Okey. Hari ni yang cikgu terangkan sekali. Itu kelebihan orang yang cikgu gemik ni. Okey. Tengok 14 hari bulan 5 pula. Nenek beri duit RM5. Nenek, kalau nenek bagi kat kita, duit kita makin banyak. Kalau nenek bagi kat kita. Nenek. Banyak. Maknanya duit kita makin bertambah. Maknanya. Okey. Nenek beri RM5. Okey, dah ada dah maklumat di sini. Kemudian dia derma RM3 kepada tabung belanja. Kalau derma nak masuk simpan ke nak masuk belanja? Derma. Belanja. Derma. Belanja. Kita keluarkan duit. Kita bagi kat orang, maknanya duit kita kurang. Derma berapa ringgit? Berapa ringgit derma tu? RM3. Maknanya kita tengok balik 13 hari bulan 5 ni, dia dapat upah basuh kereta RM4. Dia belanja RM1. Ada tak duit baki dia? Cuba buat 4 tolak 1 jadi berapa? Maknanya duit yang tinggal kita simpan. Okey, ini pula. Nenek beri RM5, dia derma berapa ringgit? Tolak 3. 1, RM3. 3. Jadi 2. Jadi 2. Dia simpan. 2. Okey, so sekarang ni jadual kita letak. Sekarang ni kita nak bilang. Kita nak bilang. Kita nak bilang. Kita tengok, cuba bilang. Simpan ada berapa ringgit? Cuba bilang. Cikgu nak murid bilang. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Cuba bilang. Berapa jumlah duit yang kita semua? Dapat. Ini pun kira lah. Dapat. Tambah ni, ini, tambah ni, tambah ni. Cuba bilang. 3 ke 8. Dapat. Ya. Betul. Dapat. 3. Dapat. Dapat. Ya ke? Dapat. Betul. Dapat.
Ini kira tak? Yang atas tadi kira tak? Yang atas sekali tu kira tak kira? 11. Ah, kamu kira ni je. Betul 8. Tapi ini pun kena tambah atas sekali. 11. Ah, 3 tambah 3. 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. Okey. Kemudian bilang yang ini pula, belanja. RM2 tambah RM1 tambah RM3. Okey, bilang berapa semuanya. RM6. Tambah 1, 3. RM6. 3 tambah 3, 3 tambah 3, 6. 2 tambah 1 jadi 3. RM6. RM6. Okey, maknanya dia simpan sebelah. Dia banyak simpan ke banyak belanja? Banyak simpan. Banyak simpan. Patutnya kita macam boleh soalan yang bawah sekali. Adakah Meme dapat membeli gelang tangan itu? Dia boleh beli kat gelang tangan tu. Gelang tangan tu harga berapa ringgit? RM10. Boleh. 10. 11. Boleh. Boleh beli. Boleh. Boleh. Ha, tulis boleh. Ha, tulis boleh kat kolak bawah tadi tu. Boleh. Ha, okey. Boleh. 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 Ha, boleh. Maknanya dia ada duit yang lebih. Kalau dia RM9 tak boleh. Tapi kalau dia lebih. Sebab apa? Dia perlu dia nak beli duit. Mesti lah guna duit simpanan dia. Ya, Rahmat Dennis dan apa lagi orang tanya? Lupa lah nama. Ah, Hadif, tanya apa Hadif? Zalai Wan. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Dah siap dah? Dah. Oh, okey. So sekarang ni kita dah tamat kita punya sesi Google Meet. Cikgu buat penerangan. So sekarang ni cikgu nak semua buka kamera. Semua buat kamera masing-masing. Nak cikgu kalau boleh nak ambil gambar ramai-ramai. Ada ramai yang pakai laptop, tak apa, tak ada kan. Tapi kalau tak boleh pakai, tak apa, tak ada masalah. Kalau tak pakai, tak apa. Tak apa. Kamera handphone kau, kamera kau. Okay. Okay, buka. Tapi itulah, tak semua boleh nampak lah. Tak apalah, kita berapa yang kita nampak lah. Okey, cikgu ambil gambar. Ah, tengok pakai. Cantik cikgu pakai. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Okey, so ada apa pertanyaan lagi? Okey, so ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Untuk hari ini. Untuk hari ini, modul kita dah siap. Hari ini kita buat, murid buat buku aktiviti muka surat 17 sampai 19. Nanti karang ataupun bila-bila lah buat buku aktiviti muka surat 17 dengan 19. Muka surat 18 kalau rasa boleh buat, cuba buat. Tapi kalau tak boleh buat, buat 17 dengan 19 saja. Untuk hari ini buat dalam buku aktiviti. Modul kita dah siap. Nanti buat petang karang ke ataupun ada masa-masa yang kamu ada rasa lapang buat. So ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Ada tak apa-apa pertanyaan? Ada. Okey, apa-apa kalau malu nak tanya, boleh mesej cikgu. Tanyalah apa-apa cikgu tak kisah. So okey tak? Ke baju dah hilang ke mana-mana? Dah hilang ke mana-mana?
yang dapat. Boleh live dah sebab nanti lepas ni kamu akan bersedia dengan pelajaran yang lain. Kita akan jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah kalau panjang umur, kita jumpa lagi. Tolong siapkan kerja yang cikgu berikan. Ya, nak tanya apa lagi? Nak tanya apa, Rosmah? Itu buat hari Jumaat. 20-21 hari Jumaat. Okey. Cikgu, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya, ya. Okey, sama-sama. Ha, boleh. 17 dan 19 pun kena buat ke? Aktiviti. 17, ha, buat. 18 kalau boleh buat, cuba buat. Tapi kalau tak reti buat, 17 dan 19. Okey, so bolehlah live Google Meet ni. Bersedia dengan rejek lain. Cikgu tunggu. Bye-bye. Bye. Boleh pergi sarapan, tempat sarapan dulu. Ya, yeah, Mai. Oh, bangun, Mai. Oh, ini... Ini siapa eh? Adam eh? Adam ke? Oh, ini... Yeah. Tak apa, ingat muka lah. Hashim Abdullah ni, tak ingat dah. Okay. Okay, boleh let... Okey, ya, boleh live. Cikgu tunggu semua live baru cikgu keluar. Lepas ni ready subjek lain pula.